Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya akan membagikan ya sebuah tutorial lagi pembuatan handle yang sangat simpel ya dan mudah dipahami. Oke, langsung saja ya ke videonya. Dan ini saya menggunakan pipa stainless ya. Nantinya seperti ini.
Oke, alhasil seperti ini ya. Ini tinggal dilem aja ya. Kuningan depan handle-nya. Dan lanjut proses resin ya, supaya padat dan kokoh. Oke, untuk kayu snorkeling dalamannya harus dilapisi lem power blue ya. Karena kalau langsung ditimpa oleh resin itu gak bakal mengering ya, alias ngolomod lah. Oke, dan jangan lupa ya, pipa stainless, lubang pipa stainless dalamnya dilapisi lakban supaya gak masuk ke dalam ya. Kalau ke resin nanti gimana masuk ekor goloknya ya. Oke, lanjut peresinan ya. Oke, ini udah padat ya, udah benar-benar kering sampai benar-benar ya. Lanjut proses pembentukan ya. Oke, hasil seperti ini ya. Tinggal finishing saja. Untuk bentuk tergantung kita ya, maunya kayak gimana. Kalau saya buat seperti ini. Tinggal pen sini ya. 1, 2 udah masukin ekor gua. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa komen dan subscribe. Kita buat handle seperti gimana lagi.